Aksi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja masih terus dilakukan oleh gabungan BEM seluruh Indonesia serta buruh yang dilakukan di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam mengamankan aksi demonstrasi, kepolisian mengerahkan petugas untuk menjaga aksi demonstrasi tersebut. Kepolisian menurunkan 20.000 personil dan 500 petugas untuk mengamankan lalu lintas di sekitaran Istana Merdeka. Dengan diturunkan seluruh personil, diharapkan dapat mencegah terjadinya kericuhan dan terhindar dari provokasi. Semua total ada 10.000 personil, ditambah nanti 10.000 pasukan cadangan. Untuk anggota lalu lintas sendiri sekitar 500, untuk mengatur di sekitar 25 titik yang ada di sekitar istana ini. Untuk tingkat keamanannya, Pak, apa sih yang lebih ditingkatkan lagi demo hari ini, Pak? Ya, tentu kita berupaya supaya masa pengunjuk rasa tidak bergabung dengan masa-masa rusuh yang memang tujuannya untuk berbuat anarki dan memancing, memprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Dari Jakarta, Arie dan Nadia, Tribrata TV, salam Tribrata.